Saya memakai cakar baja karena lahan di sini kan tidak terlalu luas. Bagus pakai cakar baja, mereka tidak terlalu besar, lebih lincah di lahan dan juga lebih menguntungkan. Memang sangat membantu sekali dalam hal pengolahan tanah, mulai dari mencacah dan juga bikin bedengan. Kita biasa nanam untuk hortikultura atau tanam buah-buahan, sayur. Saya memakai cakar baja karena dia membantu kita sekali karena tidak membutuhkan banyak tenaga kerja, efisien waktu dan juga tenaga. Sebelumnya saya itu biasa lihat-lihat di YouTube dengan petakan kecil-kecil itu kayak lahan-lahan terasering. Itu kok bagus pakai cakar baja, tidak terlalu besar, lebih lincah di lahan dan juga lebih menguntungkan pada saat kita mau berpindah tempat. Alasan saya memakai cakar baja karena lahan di sini kan tidak terlalu luas. Jadi petakannya itu kecil-kecil sehingga lebih memudahkan kita untuk bergerak leluasa di medan yang kecil. Pesan saya bagi bapak-bapak atau teman-teman petani, kalau ingin lebih bagus carilah produk yang berkualitas seperti Fui.